Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, perkongsian saya pada kali ini ialah berkenaan bisnes juga. Beza di antara istilah-istilah di dalam bisnes. Okey, contoh dia kan. Perbezaan di antara istilah penjaja, peruncit, pekedai, pengusaha, businessman, businesswoman dan juga usahawan. So ya, yeah, semua tu memang menjalankan perniagaan lah. Tetapi perkataan yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya membawa maksud yang berbeza-beza. Jadi kalau anda nak berniaga menjadi businessman atau businesswoman, so anda kena memilih lah, sama ada nak menjadi penjaja atau nak jadi peruncit, pekedai, pengusaha, pemborong ataupun usahawan, salesman, sales girls. So sebab definisi untuk perkataan itu tadi akan memberi makna yang berbeza dan pencapaian berbeza di masa depan. Contohnya kalau anda menjadi seorang penjaja atau menjadi seorang pekedai, berbeza dengan seorang yang menjadi usahawan. Okay. Setelah 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, resultnya akan berbeza. Kalau anda menjadi penjaja atau peruncit, agak sukar untuk menjana pendapatan sehingga menjadi usahawan jutawan. Tetapi kalau peringkat awal itu tadi, anda telah meletakkan diri di dalam kedudukan sebagai seorang usahawan, insyaAllah berkemungkinan setelah 3, 5, 7 atau 10 tahun itu anda telah menjadi usahawan jutawan. Kerana definisi dia, definisi seorang penjaja ni, dia akan menjual sesuatu produk, contohnya jual apam balik, jual nasi lemak mungkin, jual buah-buahan di pasar malam. Itu agak sukar untuk anda menjana pendapatan yang lumayan kerana ia dikategorikan sebagai bekerja sendiri sebenarnya untuk mencari pendapatan. Tetapi kalau anda meletakkan diri sebagai seorang usahawan, di mana usahawan itu definisinya ialah seseorang yang menggunakan segala sumber yang ada di sekelilingnya untuk dijadikan duit secara bersistematik. Maknanya seorang usahawan itu dia akan mencipta ataupun mencari produk dan produk itu akan dimarketingkan secara bersistem. Ya, kalau seorang pekedai atau penjaja, dia menggunakan dua tangan ataupun mungkin ada dua tiga orang kaki tangan bekerja lah. Tetapi seorang usahawan ni dia menggunakan ramai kaki tangan dan juga sistem networking dia tu, sama ada manusianya, ejennya atau stokisnya atau sistem IT online yang dia ada itu memungkinkan boleh akses ke mana-mana, ke seluruh pelosok dunia sehingga ke 231 negara dekat dunia ni. Jadi jangkauan dia, kuasa jual jaringan dia itu
unlimited, satu dunia. Ha, itulah yang dikatakan usahawan. Jadi untuk anda mudah mencapai impian sehingga ke tahap usahawan jutawan, renungkan apa yang aku katakan tadi. Mungkin dengan apa yang aku kongsikan tadi boleh membantu korang semua daripada tersilap menjalankan aktiviti perniagaan sehingga tidak membolehkan menjadi seorang usahawan jutawan. Ya, kadang-kadang ada kawan-kawan lah, dia asalnya kerja macam saya ni dulu jurutera. Ramai kawan-kawan pun jurutera lah. Okey, bila ditanya, kau dah berhenti kerja ke? Ha, yalah, aku dah berhenti kerja dah. Sekarang ni buat projek bela kambing. Ha, kalau salah bawa, menjadi penternak kambing. Bukannya usahawan dalam bidang tu tadi. Haiwan ya. Dan juga kalau kadang-kadang dia bawa cili, baguslah kan, buat perusahaan projek tanam cili. Tapi kalau salah bawa, salah gayanya, kita akan menjadi petani, bukannya menjadi usahawan cili. Dalam bahasa yang lebih tepat lah, kalau anda nak menjadi usahawan dalam bidang-bidang tertentu, katakan dalam bidang penternakan haiwan tadi, kuasai, okey, sistem marketing dia tu, trading dia tu, jual beli kambing tu sebenarnya. Kambing yang kita bela tu sebagai showroom je, tapi kita yang menguasai penjualan itu. Kita yang mungkin menjadi trader kambing yang unggul lah, sama ada secara offline ataupun secara online. Kita beli tempat lain, letak kat kandang, kita jual. Okey, bukan memfokuskan kepada bela ni. Okey, tetapi kita memfokuskan kepada trade tu, trading tu, jual. Lagi banyak dan lagi pantas kita melakukan aktiviti jual beli, lagi banyak duit masuk. Ah, baru boleh dapat banyak duit. Begitu juga kalau kita masuk dalam bidang pertanian, yang kita nak kuasai, memfokuskan itu ialah trade pertanian itu. Mungkin kita menjadi seorang pemborong kepada cili dan juga tanaman-tanaman lain yang kita supply ke mana-mana, sama ada secara offline ataupun online, ke pasar borong ataupun ke pasar maya ni, IT kan. So barulah kita boleh mencipta keuntungan yang besar kerana duit masuk tu banyak. Tapi kalau kita fokus kepada menanam cili, okay, dah sebulan, dua bulan, tiga bulan menuai baru dapat hasil dia, itu lambat. Dan biasa ramai yang tersekat di situ. Maknanya level kita nanti sebenarnya menjadi petani atau pengusaha saja, bukannya usahawan di dalam bidang pertanian. So begitu jugalah dalam bidang-bidang yang lain. Jadi itulah sedikitlah perkongsian daripada saya yang mempunyai pengalaman yang sangat sedikit di dalam bidang keusahawanan ini. Mudah-mudahanlah perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Ya, okay? Mungkin anda juga ada pengalaman tersendiri dan sebagainya. Bolehlah buat YouTube macam ni. Kita kongsikan sama-sama. Atas niat kita saling bantu membantu dan nasihat menasihati. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kawan.